itu memasang konektor penghubung pengikat antara frame satu dengan komponen yang lain, gunakan aluminium strip di lubang dahulu, kemudian di soldering. Menggunakan gergaji circle, kita lihat yang pertama dihubungkan ke power dengan kabel penghubung, ini adalah kabel power dihubungkan pada satu daya power supply. Kemudian di sini diatur bagaimana mengatur sudut pemilihan, sebelumnya diukur dulu profil aman dulu. Dua masih ada di rumah satu gitu loh. Enggak tahu kamu jelasnya ke sana nanti enggak ada besok kamu tuntas ya. Selesaikan ya. Enggak tadi mau ngomong apa ya? Nanti kok jatuh di jalan terus orang apa? Harus ke Hayat kan? Harus ke sana sama Pak Hayat sama Mama. 8 8 ini. Thank you.
ini sudah pas. Thank you.
untuk sudut 45 derajat. Ini pekerjaan melakukan rivet. Dengan